Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi yaitu tentang tutorial membuat soal atau membuat absen di Google Form. Tapi pada kesempatan ini, rekan-rekan semua, Google Form atau soal di Google Form, video sebelumnya saya sudah membuat, tinggal mempercantik di Google Form-nya itu sendiri. Bagaimana caranya? Oke, tonton dari awal sampai habis, sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga komentarnya. Oke, kita simak. Oke, rekan-rekan semua, sesuai janji tadi bahwa akan membuat Google Form menjadi ya percantik Google Form ini. Kita simak saja bahwa pembuatan Google Form supaya lebih cantik lagi. Oke, kita langsung ke ini, ke Google. Kita cari dulu Google Form yang sudah jadi. Kita lanjut ke sini nih, ke aplikasi. Kita buka saja di Google Drive yang sudah tersedia. Kita klik di sini untuk mencari template Google Form yang sudah tersedia. Nah, bagaimana caranya untuk mempercantik Google Form atau soal Google Form atau absen di Google Form? Kita masuk saja ke Google Drive. Nah, langsung kita pilih kalau yang sudah tersedia. Kalau tidak belum tersedia, kita bisa buat dulu di sini di Drive saya, atau langsung di kolom mana saja di klik kanan. Kita ambil di sini, di klik kanan di kolom kosong ya, klik kanan di sini, klik kanan. Nah, di sini ada Google Formulir, format kosong, bisa kita klik saja, nanti akan muncul. Nah, tetapi di sini saya sudah siapkan untuk mempercantik Google Form tersebut supaya lebih menarik untuk siswa atau siapa saja untuk menjawab soal. Nah, ini saya sudah siapkan ulangan harian kelas 12. Nah, ini masih standar, belum ada tampilan lain. Untuk lebih menarik soal tersebut ketika dilihat oleh responden gitu, untuk menjawab soal ini. Nah, di sini ada pilihan formulir dari judul tersebut sudah diketik, pakai apa namanya, email dan lain sebagainya. Ada jawablah dengan tepat atau deskripsinya. Ini soal-soalnya. Oke, kita lanjutkan saja bagaimana caranya untuk mempercantik ini. Yang pertama, masuk ke sini, sesuaikan tema. Kita rubah temanya. Pertama, kita klik di sini. Di sini ada pilihan opsi tema. Ada header atau yang disebut dengan kepala dari atas dari soal tersebut di Google Form. Ada warna tema, ini warnanya bisa dirubah. Ada latar belakang dari Google Form soal template ini. Ada juga gaya atau fontnya, ini bisa kita rubah. Nah, nanti satu-satu dulu, oke? Kan? Tapi sebelum lanjutkan, jangan lupa klik subscribe, ditambah dengan like-nya, juga komentarnya. Dan jangan lupa tonton sampai selesai, dari awal sampai selesai. Oke, ini Drive, kita sudah punya soalnya. Pertama, kita ke pilih gambar untuk membuat tampilan atas dari Google Form. Pertama, kita pilih gambar, klik saja di sini. Nah, di sini ada pilihan gambar bawaan dari Google Form, dari tema ini banyak sekali.
bisa diambil salah satunya. Yang menarik kita coba ini, yang satu ini sisipkan, kita coba. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, ya, ini sangat mudah sekali, sangat mudah supaya tampilannya menarik. Tapi rekan-rekan semua, kalau sudah punya tampilan banner yang sudah disiapkan, kita rubah saja yang sudah disiapkan atau disimpan di file dokumen yang ada di laptopnya masing-masing. Caranya bagaimana? Di sini di tema yang sudah ada asal dari Google Form ini ada pilihan, ada pesta, ada lain-lain nih, bisa kita pilih gitu. Nah, tapi kalau rekan-rekan semua sudah punya, nah klik unggah di sini atau browsing atau apa di sini, kita cari ya, cari, kita klik cari yang sudah disiapkan oleh kita. Nah, di sini ada pilihan, kalau saya sudah menyiapkan ada di sini, tinggal pilih saja mana yang akan dijadikan tampilan yang ada di atas ini nih. Nah, ini misalnya logo PAS, ini logo panitia, ini bisa kita masukkan. Kebetulan kemarin ulangan PAS online, jadi dipersiapkan oleh panitia atau apa di sini. Nah, silakan pilih saja atau yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan semua. Oke, supaya tidak kemana-mana, kita langsung saja pilih salah satunya. Kita coba ini, pilih dengan ini, pilih logo panitia. Oke, kita klik saja, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar, apa saat. Nah, ini sudah muncul. Nah, setelah itu kita klik ini, down atau selesaikan. Selesai. Nah, nanti kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, itu muncul langsung otomatis. Nah, di sini muncul langsung tampilan atas dari soal Google Form. Ini sangat menarik sekali, sehingga kita bisa lihat tampilan ini ya. Ini sangat luar biasa. Nah, terus juga apalagi yang kita inginkan di sini, warnanya, warna latar belakang yang ada di Google Form. Kita rubah saja di sini, mau warna putih, warna kuning, warna ini juga nih, kuning, mesti kuning ya, dan juga warna lainnya. Terus warna tema, ini kan kuning nih garis ini, kita rubah mau biru silahkan, ini berubah menjadi biru dan latar belakang juga mengikuti. Mau biru karena sesuai dengan ini, mau warna hitam atau coklat atau apa silahkan. Ada juga ini biru, ini boleh, biru ini boleh, ini boleh. Oke, nah itu. Yang berikutnya ada gaya tulisan atau hurufnya, font. Pilih dasar, ini huruf dasar saja. Dan juga kalau mau berubah, kita pilih saja nih yang menarik ini misalnya. Ih, bagus nih, wah saya senang ini, boleh. Atau kita rubah lagi, ada yang lucu nih di sini. Ini yang lucu nih. Nah, ini seperti ini. Ini juga bagus. Nah, ini bisa dipercantik oleh kita semua untuk membuat tampilan Google Form yang menarik. Nah, itu saja, sangat mudah. Nanti kita sambung lagi dengan cara dari mempercantik, cara membuat kunci jawaban yang otomatis dari Word ataupun dari PDF langsung ke soal Google Form. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Ini hanya sebagian yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, juga like and komennya. Oke, terima kasih.